bila-bila kita ngulik gedung putih di depan. Ini dulu orang nyebutnya Semai Pak Jasan. Tapi gedung ini isak dipakai orang Tionghoa sebagai sekolah. Kalau kita melihat tulisan hijau itu tulisan Cina. Ini membuktikan bahwa ini seringkatan kan Tionghoa atau Kiangsi. Kota menjelang G20, di ujung sana ada banyak berdiri. Ini rupa kata baby aptek ada tukar Pakistan di tengah kota. Nak jadi kelakar babyak bahawa menurang Tanjung ni keluar negeri gampang. Tak perlu pakai paspor tapi cukup berjalan kaki kerana di seberang tukar Pakistan itu ada tukar Roma. Tukar Roma tu ada di jalan masuk Jalan Merdeka. Inilah suasana sore Bundaran Satam. Di atas batu Satam itu ditulis Satam Square. Sekarang menjelang pertemuan Developing Working Group G20, berkibar bendera 20 negara termasuk Uni Eropah, berada di depan logo Litong titik nol. Renggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.